Kembali lagi bersama saya, Adam Senugraha, masih di Strabis TV dalam acara Komunitas Berbisnis. Nah, kali ini saya mau tanya nih ke Kang Hugo dan ke Kang Darius nih ya. Saya dengar kan ada HIPMI Peduli Jabar juga nih. Ini salah satu bagian dari HIPMI sendiri atau enggak sih? HIPMI apa? HIPMI Peduli Jabar. Peduli Jabar, oh iya betul. Ya makanya tadi saya bilang ada kegiatan formal, ada kegiatan informal. Jadi HIPMI Peduli itu, kita teman-teman pengurus gitu ya, anggota HIPMI, memang kita ada semacam komunitas yang dia tugasnya itu untuk membantu korban-korban bencana alam. Ini bukan semacam pecahan ya itu ya? Bukan. Jadi teman-teman kita sendiri yang ada di situ gitu. Jadi seperti misalnya terakhir ada ke Garut, bencana Garut gitu ya. Nah kalau misalnya kita itu kan harus gerak cepat gitu ya. Kalau misalnya pengurus yang ada mungkin kita harus koordinasi dulu, apa dulu kan susah. Kita bikin ex officio aja langsung gitu. Langsung bikin panitia, HIPMI Peduli. Langsung kita ngumpulin dana, sumbangan, barang, apa kayak gitu ya. Dan kita langsung berangkat hari itu juga ke Garut gitu. Oke. Nah, jadi langsung cepat tanggap ya. Betul, cepat tanggap gitu. Karena memang ketika yang namanya bencana alam kan itu darurat gitu. Nah makanya kita ada HIPMI Perguruan HIPMI Peduli itu. Peduli Jabar ya. Iya, Jabar. Sip. Jadi sahabat ya, HIPMI ini bukan hanya organisasi yang fokus terhadap bisnis saja, tapi banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang memang positif buat sahabat-sahabat ikuti ya. Tadi ya ada kegiatan sosial yang memang baik banget ya buat kita gitu. Nah untuk sahabat nih di rumah nih, gimana sih caranya? Tadi kan udah ya, harus kemana nih untuk daftar? Kalau Kota Bandung bisa datang langsung ke Sekretariat HIPMI Kota Bandung yang ada di Gedung Kadin Kota Bandung di Jalan Talaga Bodas nomor 31. Ah, ada perempatan ya kalau nggak salah ya. Betul. Atau mungkin bisa menghubungi nomor telepon di berapa ya? Nanti bisa di share nanti. Di bawah ini ada ini ya. Aja ya. Oke. Sip, terima kasih Kang Buku atas waktunya. Terima kasih Kang Darius. Ya. Sip. Jadi sahabat ya, tunggu apa lagi ya? Sekarang buat sahabat-sahabat yang masih kuliah gitu ya. Coba benahi jadi sahabat ya, buat usaha dan jangan lupa legal aspeknya supaya sahabat bisa ikut komunitas HIPMI. Karena dengan cara sahabat-sahabat sekalian ikut komunitas HIPMI akan banyak sekali manfaat yang bisa sahabat terima. Saya Adam Senugraha dan yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.